Para hadirin yang berbahagia, ulun ini banyak minta maaf kepada panitia. Sebab ini permintaannya di bulan Rajab, cuma sasak sudah. Kada kau dikajil lagi. Nah, diurusi sudah sedang juga. Nah, anak kada hakun. Jadi akhirnya tunda betunda latuk dirhamma magudir yakun. Ujada tukalampean, janganlah suka berduka cita. Apa yang takdirkan pasti jadi. Nah, lintah. Jadi jangan usah repot, repot. Nah, jadi banyak minta halal kepada panitia. Kenapa kan tak tunda-tunda ini? Nah, orang ada yang 2 tahun masuk tahun. Jadi ikam hanya 2 bulan. Loma anjul lah. Nah, apa penyakitnya wah ini itu bila orang maju ini itu penyakitnya. Ini zaman HP takunnya orang ikam berapa bulan masuk? Kami hanya 2 bulan. Kami setahun jurang. Nah, jurang bisa mencari amplok so gurunya nih. Nah, sopan gak ada? Nah, lo makan amplok. Dan selamat aja. Para hadirin yang berbahagia. Jadi kalau ini kebetulan malam nisfu, kita bicara nisfu sedikit. Nah, nisfu Sa'ban artinya separuh bulan Sa'ban sudah. Ujian Nabi, barang siapa puasa sehari saja bulan Sa'ban, niscaya dosanya diampun. Sa'ban nisfu itu barang orang berhari sebulan dan puasa. Orang wah ini kan dia mambi di bulan dalam antar bulan ya. Biar kayak dia ambilnya di tengah. Jadi disunahkan Nabi kita Sa'ban. Kenapa? Kelebihan nisfu Sa'ban itu luar biasa di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini makamnya di andak Allah, orangnya miskin. Suka berjalan, suka berdomisili di mana-mana. Kunyuk berjalan teh menyiarkan agama. Nang paling susah nabi-nabi, Nabi Isa bebininya kada sawat. Kada kalau bebini bepandir sin lawan burung di dalam guha. Oh, burung ikam ada bisi rumah burungnya. Mun aku kada bisi rumah Nabi Isa. Cuma bujur orangnya kada bisi rumah bebini cuma 2 pangabulan. Nah, ini hebatnya. Ada ini mana kada berumah itu sial ngarannya. Orangnya pangabulan. Nabi Isa ini nang paling hubibana sidin bakalikir. Nah, sama sahabat, aku baca biografinya sama Pak Harto. Pak Harto itu kalau dikalahkan musuh tidak pernah sedih, tidak pernah marah, tidak, cuma berusaha menang. Ya kada. Artinya walaupun dibuduhi tidak apa-apa, cuma pasti asyaba berusaha menang. Ini hebatnya, nang penting berusaha menang. Ampun kuni, jangan dikaitkan kafir kada lah ya. Aku berkisah bujur juga kisah. Sebabnya pilkada ini kada sekali juga kancak sudah. Kada perlu kita gigil macam-macam. Dan guru danau ini bulah bupati 24 jam aja. Kada bisa mangan-angan ini, kada bisa kok itu. Benda ku handak siapa kagak ini barang eh. Itu ibu Hafifah siapa menelpon bagaimana bah? Yes, the best, thank you. Banyak diurus anu sama tadi bintang 3 sumutnya. Anu Idi Ramayadi bagaimana bah? Anak anda yang 158% sudah. Insya Allah. Ini wajib bisa membetakan urusnya jauh bang. Ya Allah. Jadi kita malam ini kita membicarakan pilkada kan tidak, membicarakan manakib dan bagaimana kehidupan orang-orang saleh. Sudah juga berkampanye, sudah apa lagi ya? Malam ini berkampanye, inyok merennya. Di negara banyak orang nama nalinya abah ini kira berbicara apa. Aku macam manakib, dia bicara nama pilkada. Terus. Jadi Nabi Isa itu hobi sidin bakulikir. Setelah anak-anak orang Yahudi kalah bertahan, siapapun ujian Tuhannya, esok aku pulang melawaninya. Betuhan. Datang Nabi Isa AS main kelekir lagi, kalah pulang dengan Tuhan. Akhirnya Nabi Isa AS pun boleh ke rumah. Esok mencari musuh disimpani orang kekanakan bertahan. Jangan aku dikawani.
kalah taruh loh. Kalah bertarung ya Pak. Nah jadi jangan bahas lalu Nabi Isa tadi mencari kawan. Mana kawan-kawan ulun mang nih? Ini kan amang mang yo. Itu bahasa Dayak Barito. Amang. Jadi inya kadadaan jadi di rumah. Ka mana mang tuh bunyi-bunyian baru cerdas siapa mang tuh? Sampai sekarang di kurung beritaan. Dikumpulan di kurung jangan aku nongolannya. Akhirnya uji Nabi Isa hilang itu. Itu babi. Badua Nabi Isa pas jadi babi beritaan. Itu Nabi Isa pangabu. Alhamdulillah guru danau pidato di Palangkaraya besok hari Natal masih dipersilahkan. Kenapa guru danau membuat itu kuatnya NKRI Kesatuan Republik Indonesia? Ya, ada. Jadi ini dimajukan di macam samih mawon podo-podo ya. Nah, dan jadi jauh besar ternyata. Setelah Nabi Isa alaihissalam berjalan melihat sebutir batu besar, luar biasa batunya bunga dan cantiknya. Ujian Nabi Isa, siapa pun batu ini? Bertanya kepada Allah. Nah, itu sih. Nabi dan ulama pasti hubungannya kepada Allah. Kalau orang alim bisa ke Allah. Hubungannya ke Allah. Kesusahan apapun pergi ke Allah. Itu nunjukkan ulama billah. Ulama hubungannya dengan Allah. Nah, setelah Nabi bisa bertanya, wahai Isa ya Allah Ta'ala, itu ada seorang tua di dalam batu itu. Orangnya cantik luar biasa. Setelah Nabi Isa, aku lihat takkan bang, wahai Allah siapa orangnya? Dibelah sehingga mencungkung sidin di sana. Ditanya berapa tahun? Sudah 400 tahun. 400 tahun di dalam batu be, pada siang malam apa dimakan? Ada di sana buah kurma, ada buah nadelima di sana dan batu itu dimakan. Bingung Nabi Isa, ya Allah. Ini jenis bisa orang bujur beribadat. Namun kita ini masih bercampur turun pada rumah beli dosa pulang. Ya ada. Nah, kalau ini asli beribadat, maka luat pulang kan dicukai orang juga. Nah, kalau yang sango, aku nak maha luat ya besong pisang talas, besong kopi susu, besong keripik tuarong merenya. Aduh orang malu tuarung itu. Jadi jangan bahasa kampungnya tuh. Kami behari di Purwokerto tenang haluat. Jangan bersango di Sariki Mbah Malik behari. Di Sariki lagi tahun 77 itu masih mengaji di Purwokerto. Jadi kali dia sango apa-apa. Nah yang tidak sampai jamnya cuma makan gumbi. Gumbili itu. Soalnya 4 buku kan kanyang nepon. Makanya orang bertakon dengan guru. Ini apa guru mampi himah tuh? Bisokan dah kok gumbiri kain yang berbeginan. Kanyang apa mampi himah bumpet kanyang. Cacau kamadu, jangan benar tak? Nah, wajah. Bipiniannya anti madu, itu mau. Ini yang ketujuh madu nama nahun. Kemudian bertanya berapa tahun? Ujian Natal ya Musa, ada lagi umat Nabi Muhammad nang hebat pada itu orang beribadat di malam Nisfu Sya'ban lebih hebat daripada 400 tahun. Itulah berkat Rasulullah. Gawiannya inting tapi upahnya gana. Itu nang dicari nang Tuhan-Tuhan ini. Nang Tuhan-Tuhan ini mencari gawian inting upahnya gana yang untuk ilmu. Hodur masjid ilmi nakun alpirak atin. Duduk di majlis ilmu lebih abdal berseribu rakaat sembah. Nah, yang. Nah, jadi mang ilmu kawa mengantuk. Mang sembahyang kenapa mengantuk? Udah kawa kiam. Jadi disuruh kita tuh sabar untuk ilmu. Untuk ilmu. Tuntut ilmu tu orang baca kitab. Yang kitab jangan pidato. Nak ada ni kitabnya ada di bawah. Dibaca jangan pulang berpolitik
Nah, matinya kita mengali. Mantek kena tak. Guru danau kalau sempat di politik, alhamdulillah. Nah, baca kitab saja yang ada partainya, partai kanyang. Imbah tahlil makanan. Jadi ujabuan PKB Muhaimin ke rumah ada. Bagaimana bah sampian kayak itu bah? Saya nak kali buku partaian sudah cuma ada di mana mah? Mana-mana. Nah, jadi cakap bahasa kampung tu kita ini seorang ulama tu lah sarki atau warna gerbia. Kamu masih ikam maghrib ya? Jangan. Pokoknya ada di mana mah? Mana-mana terus. Setelah Nabi Isa alaihi salam sudah tutup lagi berjalan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa berjalan bertanya kepada siapa? Ya Rabb, itulah makhluk Engkau. Kau tahukah? Kamu tahulah sah. Malam nisfu Sya'ban tu langit pertama malak kunyuntuna tu baliman raka piran hilailah. Untunglah orang malam ini Sya'ban ini orang mengrukuk sembahyang. Untung. Hanya di kita amun sudah Nabi madahkan untung mudah-mudahan kau memakai tanya. Ya apa caranya? Guring isuk dulu. Ikam kawa guring, aku tak kawa guring. Cuma ada guring aja. Notok, apa kabar? Sarang burung ada bisi. Nah. Ini zaman sarang burung ini. Ya Allah. Siapa nyuruh? Aku leh. Leh dia nyuruh kan? 3 tahun dah gue. Kadang untung dia ada 4 tahun dah pun kawan. Sangkanya kayak guru danau imbah baulah tu langsung masuk. Itu guru danau ni tu lena. Tukang begawi dia digawi ni talinya. Di burungnya masuk. Tukangnya masih begawi. Tek begawi itu dia. Artinya lokasi dia. Hari-hari itu untuk nya memang orang tahu juga bahwasanya nang sikina nang bertukar tu nang padah rajin nang terbanyak guru danau apa kada ke rumah ku orang mok benar kok tadi nuk bejual sapi kilo 6 kilo nukar alpat 2 buah sakali datang bini saya kok motor barang 2 Guru danau ni ke mana aja ke ada kon bermalam. Ke Pontianak bulek. Ke Samarinda pulang. Iya ndak? Ke Bulungan molek. Tu saya jawab molek ya. Kada bermalam, bila bermalam berbahaya. Oh, apabila bermalam ada nang bersimpoh madep. Ujar ampun rumah iparulun opandirun pian dah. Nah ini ulun ni jahan kada hatinya sabeda-bedebar pian tu. Ada nang handak ulun kada hendak. Ulun handak orang kada hakun. Nang maksud ulun ni nang kaya pian ni pengalimnya. Maling. Salok, paling salok. Akibat malam. Nah, nomor 2 guru danau kada kon membuat umrah siapapun. Suhan tak tulak tengah. 628 nama masuk. Ada kebeuan dah kon belopeh jako. Nah, lo kena gedongnya pina kipit barang hantang-hantang bibinian. Kucing marau ni. Malik pina bijawan hantar-hantar. Jadi guru dah kada akun angkat tangan kada akun membuat umrah kenapa? Hendak tulak sorangan aja. Tapi guru alhamdulillah itu setiap tahun ada undangan Raja Salman ada alhamdulillah. Tentu tahun tadi anak 2 dia bayar. Bayar 150 juta 19 hari aja. Alhamdulillah dapat jatah sampai 12 orang. Bayar kan yang ada bayar.
enggak ada bayar tuh orang pahalanya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi akibat tadi, nah lo guru nak kadakun ke mana aja, kadakun ke malam, kadakun membuat tuh turis, kadakun umrah, kadakun ngalih, hai, taros. Adapun di langit yang kedua itu adalah malak yunadi tuba li masjid tapi hadirlah. Untunglah orang sujud di waktu ini malam. Nah, jadi banyak-banyak meminta tolong Tuhan tu nah. Yang ada apalagi roh mama, roh abah, kait, datangan, mana datangan. Itu pendapat orang ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah. Cuk, aku dikubur cuan ganang cuan. Ganang kau cuan. Akhirnya nang cucu bejakul huwalah 3 kali. Sampai kepada ini ketai kainya. Jadi malam ini susah bantu kita parai kada usah mandun tipi tinju kada usah. Lo kau pindah kain di tinju orang di kubur. Kemudian langit yang ketiga mansuna dituba liman da'aha di laila. Untung besar orang nang banyak berdoa malam itu. Banyaki berdoa di guru sekumpul semuanya. Banyaki berpidato imba tengah malam. Hidup tu dibanyaki berpidato malam. Artinya berdoa ini dibanyaki. Nah, orang berdoa itu mencari waktu nang ijabah. Imam Ghazali mengatakan berdoanya sembarangan waktu dikaburkan. Pertama antara bang dan kamat. Tukah? Kabul. Nomor 2 sembilan duha jam 9 kabul. Kenapa kabul? Nang di kantor asik di kantor. Di pasar asik berjualan. Petani bahuma. Asik 9. Kita minta kabul. Ini apa beraung minta yang berjuhur beritaan. Antri lah mete kabul. Jadi hadanglah ijabah waktu ijabah. Ada mengatakan doa kabul waktu hendak makan. Hendak makan berdoa dulu. Nah, berdoa apa? Mudahan iman bertambah. Nih jangan malam nisfu kita. Sahaja aku baca Yasin, mudah-mudahan iman ditetapkan Allah Taala. Jadi nama mana pangulir, tata pangulir. Minta tatap aja Pak. Ulang minta tambah. Tambahi iman itu minta tatap iman ya. Namun aku di kamar sijit tatap pulang kulir pulang. Minta tambahi iman itu iman sahabat rasul cocok aja minta tatapkan. Namun kita nih iman sasar baku bakurang iman tu yajid bayangkus kurang bisa bertambah bi bisa bedanya kurang ya minta sandal orang tu kurang tu tak. Kemudian yang keempat bocok malaikat tuba liman baka min khasyatina fi hadil laila. Untung ganal orang nama nangisi dosa takut kepada Allah. Nah, makanya kita baca istighfar tu bayangkan dosa-dosa kita yang berbahari itu dibayangkan. Nah, lu bisa menangis seorangan tak. Nah, misalnya durhaka nukaitan Rabbi gfirli walidayya warhum akam sagira Rabbi gfirli. Bayangkan nukaitan bisa menangis seorangan. Nah, kita ini yang paling banyak bisi dosa itu lawan kuitan, lawan bini, lawan laki. Kenapa? Hari-hari bergaul. Nah, makanya orang bahari itu bibini bahari itu minta ampun tiap malam lawan laki. Dua dah kami itu ada Tuan Guji Makmur bini Sirin itu juriat marabahan. Tiap malam minta ampun. Ayahnya, kenapa minta ampun lah. Nah, hendak ke batang aja. Ulun nak ke batang lah. Hanya tolong, ya Sirin. Pakar amat gue matinya. Nah, ini kepala langkaraya kasih pada saya. Pas bakar rame. Ulun gak bakar rame, sama bakar rame. Ini tetap. Jadi ya Allah. Nang si laki pulang berbanyak minta maaf umah muai nyuruh muntai umah muai. Nah, aku nang kada tahun kursi ikam tu banyak-banyak minta rida. Kan di dalam pakeh tu kita 6 bulan sekali menukarkan bini nang selengkapnya sandalnya indroknya kutangnya tapihnya, bajunya, surbannya. Itu guru danau 6 bulan sekali ke pasar. Ke pasar mana? Ke pasar ulang ke tahun aku.
ibarat bayi tahuan dari kandang lagi tahuan pulang makin nyangal ya. Di mana kaya tahu? Nah, di Martapura bisa kaya tahu. Wah ini tahuan juga juga. Nah, ini berapa? Tapesin ini berapa ya kok? Nang 35 ada Pak Haji ayahnya. Aku beli pipurun, ada tahu juga. Pipurun. Nah, gini Pak Haji ayahnya. 35, 45, ini nang ini nah 25 harganya. Oh jako baik nang penangahan ini nah, nukar 2 lembar. Baju ini bang berapa? Baju ini nang 200 ada, nang 300 ada, nang 2 ada. Nah nang 200 saja nyaman bersandar. Namun nang 2 juta kali bersandar. Mana apa sih tunggui pulang itu? Kenapa kelarangan bah? Baju kelarangan ya pulang. Betungguan jadi baju gue panas, orang gue panas juga. Kayak itu ya Allah. 6 bulan sekali guru dalam toka pangsara. Pian milih aja. Bujur batu pipuran cuma duit banyak. Oh iya. Kelihatan lah ya. Ada yang lain nih aja pian aja. Pian pindah aksi tapi ada duit aja. Macamnya kok. Jadi orang takutan lawan Tuhan tuh diungkai lawan Tuhan. Terkadang kita introspeksi diri secara mendetail, masa lupa sama Allah. Itu ulama. Ulama tuh kalau inya memeriksa banyak lupa Tuhan mana? Nangis. Habib Ali itu. Sauki ila daril habibi Muhammadin. Saukun tamakana fil asa wa takatama. Apabila sin rindu kepada Rasul mana menangis. Orang menangis lakas doa kabul. Contohnya kanak-kanak menangis bah duit-duit bah nangisnya beri. Itu contoh nangis. Jadi cuma menangis tu pulang jadi ula-ula. Tu ada udah kami. Jadi imam hari raya sabbihis marabbikal khalaq matsuf umma si makmumnya menangis juga. Sudah bulikan di masjid sehingga orang bahaul naik malam. Kenapa ngapa menangis tadi aku malam? Nah guru aku pada juga aku masang ringgi 20 payah tadi ini lo kayak debat. Ada sangkaan nang nangis ni lu insap kada ringgi hilang. Tata. Jangan sampai turu-turu. Ada juga nang nangis gembira ada juga. Bini 6 tahun tulak tu turis. Kai di rumah ni kada dia nak berbini sih dia. Jarang jam aku tuh kagum dulu lan agung kapolda sih dulu udah ke rumahku pendirian nah. Gung istrinya mana gung abah saya bah istri saya meninggal bah lama ya 5 tahun bah udah kawin ya belum bah hebatnya tuan guru kawin sih din tuan guru kawin bapi tua pulang namun lambat bebini aja kubur bini kadep nung bujunya selawar kadep nah. Baulah nasa nampan dusta itu dimana hebat itu hi. Jadi kapolda uang jatuh 5 tahun ta kok aku ya kan kayak yang ulun bayar alhamdulillah bisa bayar sekarang sudah anak sebesar di sana ulun sudah kawin sudah ini. Sekarang jadi mana tuh jika pula di Bandung. Nah, jadi jaga bahasa kampung tuh itulah orang tahan menahan nafsu bentuk. Mudah-mudahan selamat kita. Rasulullah tuh kawin sudah Siti wafat Siti Khadijah wafat hanya Nabi kawin. Selama hidup kada berani Rasulullah. Kenapa sebabnya? Ingat jasa Siti Khadijah. Makanya kalau kita ingat jasa bini insyaallah udah mau kawin. Kasihan bini. Kasiannya. Kenapa kasiannya nah? Oh, kada nyaman maulah jam. Bini Tuhan ini sakit ikut, nyaman ikut. Nah, sudah sakit itu nang uyuh benar. Apalagi guru danau ni nah.
anak tiga masih mau balas tunggal juntangan. Ya kada pantang mundur. Artinya walaupun sesusah apapun, asa jangan tahu tahu tang hidup hujan nang jendang unjuk beres nih bawahan cuy sa sakarungannya habis kada punya mana nipu juga jangan nang kaya. Kita belajar miskin penting dulu. Kalau sudah kaya nanti mudah mengatur hidup. Kalau ikam kena kada suah miskin nang kaya, kena urang kada suah makan beres habang miskin muntung pembarang terus. Ada bang bang pampet sini. Lalu kaitan di kisah ini sekalinya datang HP atau telepon. Kait, apa cok? Nini su datang. Datang cok. Ih, cari motor aja. Pesawat nomor berapa? Jam 9 kayaknya. Nah, sirin sudah mencari motor. Ya betul. Oh ya sopir biar berangkat jam 12 kita dapat sarang 2 juta. Ini jauh Pak mulai dihalong situ. Jauh juga itu. Jauh benar. Eh ya sopiran nang penting datang. Pokoknya ada di bandara jam 8. Mancap sopir tang 2 juta. Sampai ke bandara di mana cok kita melihat nini ikam nang turun. Oh di kawat sini. Dirian toh. Kalau datang pesawatnya. Baik turun dia. Tu siapa tu dia? Nini. Lapang kayak belemak pada rejin. Enggak apa, ampun saurang nah. Ada cuma nangis, cuma lain tangisnya. Ada juga. Nangis yang biru. Ya. Ampihan nomor. Nang nomor 5 malaikat berteriak malam misru yunadi tuba liman amila khairan bihadillah. Untunglah orang beramal kebaikan pada ini malam. Dia berkebaikan tu barang eh. Nang apa kan nang dibaca asal ada mun di dalam kitab mencuri baca zikir Nabi yo. La ila antas mana kini kontok jangan kontom kontok minat gua limit ni kada kontom berdah menyebutkan Allah Taala jelim ni yang mau kontok ni minat gua dari limit disuruh berapa 2375 dua setengah boleh heha ni akan sampai 3000 bang boleh heha berapa tu boleh makan jencang boleh ha bilang beinggan benar lah. Nah pas saja. Ya Allah pamalar amang itu. Pintu nangkan nampak kuriak pulang malaikat. Tuba liman kana yunat nisa'il. Untung barang orang nang berpinta malam ini hajat mereka diberikan akan hajatnya. Apa hajat kita? Kada sahabat banyak 10 macam hajat meminta Tuhan dah. Panjang umur, sihat, selamat, berkat, kudahara, loteng. Mudah-mudahan iman bertambah tadi ya. Kemudian rezeki mencari kita. Jangan sampai rezeki nang kita cari. Nasarikan taliban gara matlub. Ya Allah kami minta rezeki, rezeki mencari kami. Ya burung datang matahari. Nah. Guru danau anak mula usaha baru pulang ada. Masih di dirancang guru danau ini hobi mencari buntungan sebabnya udah kita nyaman nak lo kemana cara mah kawa ikhlas ada bamplok lo kalah kawa lalu si miskin kamu undang si kaya kamu undang lalu bamplok gue sugi lo kamu undang apalagi bah awan sopan juga tuh yang motor hanya jangan cair udah curik main cair nah. Bahari ni hubungan angah ni orang Tanjung anak minta raja di kal Tanjung tu kada hapun tau gari beo padahal lang guru sokumpul anu guru orang hendak minta ke Tanjung berapa bisi duit ya berapa bisi du 150 juta guru jakawah ini anggap tangan 2M silahkan mengajar jangan bercilingan lah dok dicilingin orang juga
kumpul sok kumpul berita. Alhamdulillah. Nah, berdinding lah. Ngi berdinding. Mujur juga nyaman berdinding kam. Ngomong kada berdinding ini bisa pahit jauh tuan guru. Mulai pinam nikah pinah habang. Maileh aja. Uma palong aja. Ini alhamdulillah di Masjid Nur Jakob mau undang aku syaratnya berdinding. Mau alhamdulillah. Dan lah di Sungai Jingah mau juga. Kenapa? Pasan pengguruan berdin dinding hendak berkahnya sini. Nah, jadi waktu di Sabilillah Muhtan lagi berhari kada berdinding. 15 menit sampai. Kulihatku pina mah. Nih. Pina lantur nah. Karas butuh penceramah. Kita kau ni gubernur kenapa ampih bah? Saya capek nak. Nak pak? Nunang. Nilang. Apa lagi bersalaman? La haula wala quwata illa billah. Bepadah wali kainai dulu. Maka salah menambah itu nah. Alhamdulillah guru danau kadepin salaman bibinian alhamdulillah. Artis datang Rahil Maryam bah mau salaman ganak abah itu sudah tua pun salaman apa lagi ya ada Habibah mau salaman dah jangan abah sudah tulang tua dah bulan ini iya dua buahan Habib hari di Tanjung di. Nah, ujar bubuhan nang Tanjung Susugih ini pian bipai duduk akan di pandangan guru danau tu nah. Supaya pian mulai bersalaman hanya nah, duduk aku. Ko menaho dene. Wayah nak salaman ja Habib salaman guru. Do datu sampian kada beriakan. Sampian mijinakan lah. Ranai si din. Datu pian Rasulullah kada mijina. Jinakan salaman-salaman kan. Asa dingin tangan tuan guru harus alhamdulillah. Kemudian pulang nangit nangkat tujuh bakul ya ada kau orang minta ampun diampuni Allah. Bila khusus kita mintakan ampun dulu mama abah dulu itu penting banget kan. Apabila mama abah itu mendoakan dikubur insyaallah bahagia kita itu dipentingkan dulu. Makanya disuruh kita malam nisputus sambil tas walaupun hadisnya daib cuma untuk amal bagus. Siapanya Nabi sambil tas bih malam nisputakban atau malam lain kah? Dosanya 80 tahun diampuni. Kalau dosanya bila sudah dosa abahnya umahnya itu nangmulah kita tenah. Artinya di mana usmin tasbih umpat apalagi dibacakan doa wali kutub. Di waktu tuan guru menjawab dua kali kutub, kita bayangkan hajat-hajat. Nah, pantak kita. Bayangkan tuh nah, misalnya hendak nukar motor, bayangkan udahan kabur. Cuma nang dilarang bebi dua jangan. Jangan. Katulahan ben. Baduhulu pada perguruan. Jangan bibinian juga misalnya jangan ngunting laki orang. Nah, guru macam dah nas aluka ini nih. Nah, udahan ya. Wakil bupati yang dia kok. Jangan udah kada boleh jemunting betul orang. Cari nang singa. Lalu badmintonnya hapus. Sana ambihan aku nah. Belum jauh pati. Banyak ni nang memahadang ni. Ini bisa pikir nak anu ni. Bila kada sawo. Dede bila kada. Ada bagisan ni tu aku. Bagisan ni tu. Nang penting aman dan damai. Itu misi kita ke mana-mana aman dan damai. Makanya pondok pesantren kan darurat aman. Supaya nang penting ruhui kita-kita nana. Ya, kemudian ujian Nabi lagi barang siapa puasa Sya'ban tadi, maka orang tujuhkan daripada api neraka asa sembahyang. Puasa sembahyang kada ada mau juga.